إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الكلام وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار عياذا بالله تعالى من ذلك جماعة صلاة جمعة semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Syukur kita kepada Allah jalla jalalu atas segala kenikmatan yang senantiasa Allah karuniakan dan Allah berikan kepada kita dari nikmat hidayah di atas Islam, hidayah iman dan hidayah untuk senantiasa berada di atas jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di dalam mengamalkan agama atau syariat Islam ini. Ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita wajib patut bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita melewati bulan Ramadan, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita pada bulan Ramadan, dan kita dimudahkan oleh Allah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita telah melewati bulan Ramadan dan kita telah mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah menjaga istiqamah atau memberikan hidayah kepada kita istiqamah di atas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Maka barang siapa yang mengagungkan bulan Ramadan saja, maka sesungguhnya bulan Ramadan telah usai. Dan barang siapa yang mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, maka ketahuilah Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ikhwani jamaah salat Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hashr, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap manusia melihat dan memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, itu hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan.
Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, dan kemudian untuk supaya senantiasa memperhatikan dan melihat amalan-amalannya, apa yang telah dia persiapkan untuk bertemu dengan hari esok, yakni hari kiamat, ketika seluruh amalan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan di dunia adalah amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, amalan-amalan yang jauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah sebaliknya ternyata amalan kita selama ini adalah kemaksiatan kepada Allah, perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan, kemunkaran dan yang lain-lain. Maka hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia persiapkan untuk hari esok ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap hamba, setiap manusia mengingat bahwasanya kelak dia akan dihadapkan oleh Allah, dihadapkan kepada, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan yang pernah dia lakukan semasa dia di dunia. Hendaknya setiap orang melihat atau memperhatikan, mengingat-ingat bahwasanya kelak dia akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kebaikan yang dia lakukan selama di dunia itu lebih banyak, ataukah ternyata wal'iyadu billah keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia perbuat selama di dunia. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Akan tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang ternyata timbangan amalannya itu lebih berat keburukannya dibanding amalan kebaikannya, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah al-hawiyah, yaitu neraka wal'iyadu billah. Dan hendaknya setiap manusia mengingat-ingat bahwasanya setiap amalan yang pernah dia lakukan selama di dunia itu akan ditampakkan di hadapan kita kelak pada hari kiamat, yaitu di hari di mana akan diberikan kepada seorang hamba catatan amalannya di dalam sebuah kitab yang kata Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabin la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yaitu kitab yang tidaklah meninggalkan sesuatu baik itu yang kecil ataupun yang besar kecuali pasti tercatat, terhitung di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati kelak pada hari kiamat apa yang telah mereka perbuat selama di dunia itu akan hadir dihadapkan kepada mereka. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan berbuat zalim terhadap salah seorang pun dari hambanya. Ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudusi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum wa uwafikum iyaha, wahai hambaku, dialah, itulah amalan kalian yang aku catat untuk kalian dan aku akan penuhi ganjarannya sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan dari amalan-amalan yang telah dia perbuat semasa di dunia, maka hendaknya dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala.
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Akan tapi barang siapa yang mendapati selain daripada itu, selain daripada kebaikan, maka tidaklah dapat dia cela, tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan sangat lebih baik ketika muhasabatun nafs, ketika menghitung-hitung amalan itu ketika kita lakukan semasa kita masih di dunia. Adapun kelak di hari kiamat, faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsah. Orang yang mendapati amalannya ternyata jauh daripada ketaatan kepada Allah, maka tidak ada yang dapat dia cela dan dia sesali kecuali dirinya sendiri. Akan tapi ketika kita lakukan itu, muhasabah itu kita lakukan semasa kita masih di dunia, maka faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika falyuslih nafsah. Ketika dia, kita dapati amalan kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam amalan-amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah. Yang dengan itu maka Allah akan semakin berikan kemudahan kita untuk semakin mudah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun ketika kita dapati ternyata amalan-amalan kita jauh dari ketaatan kepada Allah, dekat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita masih memiliki kesempatan untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki, sehingga kita bisa memperbaiki di akhir-akhir sisa hidup kita dengan amalan-amalan kebaikan yang mungkin telah terlewat di umur kita yang sebelumnya. Oleh karena itu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkhutbah dan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amalan kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbanglah amalan kalian, antara amalan kebaikan dan amalan keburukan yang kita lakukan, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي حِسَابِكُمْ غَدَى أَنْ تُحَاسِبُ أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمِ. Maka, atau sungguhnya ketika kita bermuhasabah, menghitung-hitung amalan kita di dunia, itu akan lebih mudah dibanding ketika kita kelak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. وَتَزَيَّنُوا لِيَوْمِ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Dan berhiaslah dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan ketaatan pada atau untuk hari di mana seluruh amalan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa 'alaihi minkum khafiyah. Di mana akan ditampakkan kepada kalian sehingga tidak ada satu pun yang tersembunyi atas Allah jalla jalaluhu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhan innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني جماعة صلاة جمعة yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya kita yakin dan kita mengetahui bahwasanya segala apapun yang pernah kita lakukan semasa di dunia itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah azza wa jal. Kelak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi agama kita, agama Islam, memberikan satu kesempatan yang agung, yang besar bagi penganutnya, bagi kaum muslimin, yaitu babut taubah, pintu untuk seorang bertaubat dari apa yang telah dia perbuat, dari keburukan-keburukan di masa lampau atau di masa yang telah lalu. Sehingga Rasulullah SAW
mengkhabarkan an-nadamu taubah wat-taibu min adz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Wat-taibu min adz-dzanbi, dan orang yang bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya, kaman la dzanba lahu, maka dia itu bagaikan seorang yang tidak memiliki dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang mereka itu melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sungguhnya Allah itu maha mengampuni segala bentuk dan segala macam dosa. Innallaha innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dia itu Allah azza wa jal maha mengampuni dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, tuhsin fima baqi yukhfal laka ma qad madha, fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta fima baqiya wa fima madha. Perbaguslah amalmu, perbaguslah dirimu di akhir-akhir sisa umurmu. Yughfar laka ma qad madha, niscaya Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Fa innaka in asa'ta fima baqi, akan tapi ketika kalian berbuat dosa, berbuat keburukan di akhir-akhir sisa hidupmu, ukhidta fima baqiya wa fima madha, niscaya dosamu yang telah engkau lakukan sebelumnya dan dosa yang senantiasa engkau lakukan sampai akhir hidupmu itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, man shalla 'alayya wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.